Pemirsa, sementara itu beberapa negara sudah mulai mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang hendak ke Bali maupun yang sedang di Bali. Pemerintah Australia dan Singapura misalnya telah merilis imbauan perjalanan dan berita terakhir tentang Gunung Agung di situs kedutaan besar mereka di Jakarta. Pemerintah Australia melalui situs kedubesnya menghimbau warga Australia yang sedang di Bali untuk tetap waspada dan mematuhi kebijakan otoritas setempat terkait situasi ini. Hal ini mengingat banyaknya wisatawan asing asal Australia yang berpergian ke Bali. Imbauan yang sama juga dikeluarkan Singapura melalui situs Kementerian Luar Negeri mereka. Beberapa maskapai penerbangan internasional juga merilis peringatan melalui media sosial mereka seperti Twitter.